seakan tidak ada habisnya hingga kini mata dunia masih tertuju pada perang dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina. Baru-baru ini sebuah video ramai jadi perbincangan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia bombardir posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Diketahui pasukan artileri dari kelompok pasukan barat Rusia lancarkan aksi ini. Dentuman artileri pasukan Rusia berulang kali terdengar pada titik yang diyakini sebagai posisi prajurit Ukraina. Tidak diketahui pasti bagaimana kondisi wilayah yang jadi sasaran serangan tentara Moskow. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.